Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI berjaya melancarkan klon hybrid baharu belimbing pertama di Malaysia, M-Star 1 atau Bintang Mas, dan ia sekaligus membolehkan pasaran belimbing di negara ini kembali berdaya saing serta memberi pulangan lumayan kepada petani dan pengusaha produk berasaskan belimbing. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Salahuddin Ayub berkata, belimbing itu dijangka dapat diekspor ke luar negara seperti Singapura, Kanada serta negara-negara Kesatuan Eropah dalam tempoh 2 tahun lagi. MARDI akan mengenalpasti lokasi tanaman dan keluasan tanah diperlukan selain menggalakkan tanaman itu kepada petani-petani di seluruh negara. Jadi saya mengharapkan supaya variety ini ini akan sama hebat dengan jenama Musang King. Itu peranan kita pada hari ini untuk kita pastikan bukan sekadar kita dapat cipta satu klon hybrid ini untuk pasaran tempatan, tapi yang lebih penting adalah kita dapat ekspor ke luar negara. Beliau berkata demikian selepas majlis pengisytiharan klon baharu belimbing MARDI di MARDI Keluang. Penyelidikan mengambil masa 30 tahun dengan aktiviti pengumpulan sumber genetik belimbing sebelum aktiviti pembangunan pembaikbakaan untuk menambah baik kualiti buah sedia ada. Kos keseluruhan penyelidikan sehingga RM6 juta. Belimbing hybrid mempunyai kualiti lebih baik, manis serta tiada rasa kelat selain boleh dituai dalam jangka masa kematangan 12 hari lebih awal.